Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila middin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a al-indifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha' mardhatillahi wa qurbi wa thawabihi maghfirati wa ridwani wa husna khatimah 'inda al-maut wa rafa'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibtigha' syafa'ati yawm al-qiyamah 'ala hadhihi an-niyyah wa kullin ya salih syamil khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dikurniakan segala nikmat yang masih kekal pada diri kita sehingga kita dapat menggunakannya untuk menikmati ilmu-ilmu dan juga menghadirkan diri dalam majlisnya. Mudah-mudahan dengan itu akan diteruskan nikmat hidayah berkekalan sehinggalah ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sama daripada pengajian kita mendidik hati mendekati ilahi mencari redha Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan-perbuatan yang dianjurkan digalakkan untuk kita melaksanakannya dengan sempurna. Dan kita sampai dalam tajuk yang ke-38 kan, keutamaan menjamu tetamu. Masya-Allah. Walaupun nampak macam perbuatan biasa, jamu orang makan, tapi itu adalah satu ibadah yang besar. Walaupun nampak macam perbuatan yang tak berbentuk ibadah, itulah Islam. Terkadang kita nampak sesuatu perbuatan yang bukan rupa ibadah, yang tak nampak rupa ibadah kan? Seperti contoh kita pelihara binatang contohnya, ataupun kita sapu sampah, nampak macam perbuatan yang bukan bentuk ibadah, tapi banyak perbuatan yang seumpama demikian dika ibadah yang besar. Seperti contoh yang Nabi sebut, Nabi tengok ahli syurga, ada seorang ahli syurga yang bergembira dalam syurga, berlari ke hulu ke hilir, melompat-lompat gembira kerana dia masuk syurga, disebabkan dia hanya potong satu ranting pokok yang menghalang laluan orang. Orang nak lalu terpaksa kena tunduk-tunduk, dia potong terim bagi cantik, senang orang lalu. Itu je sebabnya. Jadi begitulah Islam. Walaupun kadang-kadang kita nampak rupa macam bukan bentuk ibadah, tapi bila kita buat kerana Allah Ta'ala, maka akan berubah menjadi ibadah. Seperti juga menjamu tetamu. Jamu tamu ni semua boleh buat, orang tak belajar pun boleh buat kan? Cuma kalau dia buat kerana siapa, itu menentukan itu ibadah di sisi Allah ataupun tidak. Kalau kerana Allah, maka dikira sebagai ibadah. Kalau bukan kerana Allah, maka itu akan jadi sia-sia sahaja. Sebab itulah menjamu tetamu ini merupakan ibadah turun-temurun. Semenjak yang daripada zaman Nabi Ibrahim AS, sudah jadikan ia sebagai ibadah penting dalam hidup Nabi Ibrahim. Maksudnya zaman Nabi Ibrahim AS, sudah jadi amalan penting Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tak akan sama sekali makan tanpa tetamu. Setiap kali nak makannya, mesti dia cari tetamu dulu. Walaupun dah ada makan, tak ada orang datang rumah, dia pergi cari siapa yang boleh jadi tetamu rumah dan makan makanan bersama dengan dia, berjemaah. Jadi amalan budaya baik ini menjadi budaya turun-temurun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kalau Nabi tak mampu nak layan tetamu, tak mampu, maka Nabi minta tolong daripada sahabat-sahabatnya. Siapa yang mampu untuk layan tetamu dia, tolong ambil dan layan tetamu ni. Sampai macam tu sekali, perbuatan menjamu dan melayan tetamu
Sehingga Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan memuliakan tetamunya. Masya-Allah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau dalam syurga Firdaus Al-A'la bersama para nabi, siddiqin, asyhadah dan salihin, dan kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu makan, janganlah kamu memaksa diri dalam menjamu tetamu sehingga membuat kamu membencinya. Siapa yang membuat tetamunya marah, dia akan membuat Allah murka. Barang siapa yang membuat Allah murka, Allah akan memurkainya. Masya-Allah. Yang pertama di sini Nabi sebut, jangan paksa diri untuk layan tetamu. Maksudnya, kita buat sekadar yang kita mampu. Terkadang tamu datang, kita ada air je, roti je. Kita pergi nanti lah, beli, beli roti tu, beli ni, beli macam-macam lagi. Layan yang memaksa diri. Itu jangan. Kita jamu apa yang kita mampu. Yang sekadar ada, cukup. Kerana kalau kamu memaksa diri, kamu akan putus asa sekali tu je lah. Penat lah, kan? Bila dah penat, sekali ni je aku jamu tamu. Lain kali tamu datang, bawa pergi makan restoran lah. Nah. Jadi kalau kita bawa pergi makan restoran, kita tak dapat pahala ganjaran melayan tetamu di rumah kita. Kita dapatlah kebaikan sponsor dia. Dia makan itu, makan ini. Tapi tak dapat ganjaran pahala dalam rumah kita melayan tetamu. Jadi itulah sederhana. Boleh nak guna bahasa orang payah. Kan? Sederhananya dalam Islam. Tak usah paksa-paksa. Buat sekadar yang kita ada, sekadar yang kita mampu. Nanti kan disebutkan bahawa layan tetamu ni elok disegerakan. Kerana kita nak segera dapat keampunan Allah. Nak dapat cepat-cepat dapat rahmat Allah Ta'ala. Dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kalau lambat, lambatlah dapat benda tu. Sampai pernah saya apa ni sebutkan, kalaulah kita sebagai tetamu, tuan rumah sembang berjam dah, air segelas pun tak keluar lagi, kan? Tengok-tengok cerita sampai merata dah. Air tak keluar-keluar lagi. Elok tetamu minta. Segan kita nak minta tak? Segan. Tapi buat-buat lah batuk. Minta air segelas. Buat-buat batuk lah. Kesian kat dia. Sebab dia tak dapat lagi apa yang Allah nak bagi. Seperti kita tak dapat lagi, dia pun belum dapat. Sungguh. Setelah kita dapat, baru dia dapat keampunan Allah, rahmat Allah dan sebagainya. Tapi yang batuk dalam ni tak ada air . Kau batuk-batuk. Kan? Okey, siapa yang membuat tetamunya murka, marah dengan sebab-sebab, contoh tak melayani dia dengan betul. Masya-Allah. Jadi kalau boleh kita buat tetamu gembira. Sekadar yang kita mampu tadilah. Bukan sampai memaksa diri nak beli benda tu, nak masak benda ni dan sebagainya. Tapi kalau kita buat juga dan kita boleh maintain perkara tersebut dalam semua tetamu, besok orang lain datang pula kita buat macam tu, alhamdulillah, tak apa. Seperti Sayyidina Aisyah memaksa diri untuk masak. Ada kisah di mana satu ketika Rasulullah didatangi tetamu. Hari tersebut, hari Nabi baru balik daripada rumah isteri dia yang lain untuk singgah di rumah Aisyah, giliran Aisyah. Baru sampai. Jadi isteri yang sebelum tu siaplah masakan bagi pada Nabi. Nabi dah keluar. Jadi dia suruh hamba dia hantar ke rumah Sayyidatina Aisyah, hantar makanan. Jadi bila Rasulullah duduk, tetamu datang, maka hamba tadi pun bawa makanan tu. Rasulullah jamulah makanan tu pada tetamu di rumah Aisyah. Aisyah tengok, ambil mana ni? Kan? Siapa yang masakkan? Mesti rumah tu masakkan. Maka dia pun paksa ambil, beli-beli. Bukan belilah, maksud apa yang ada tu dia masak cepat-cepat, dia buat cepat-cepat. Sampai memenatkan dia lah. Bila dia orang dah makan habis dah makanan yang dihantar tadi, tiba-tiba Aisyah baru siap makanan dia.
Aisyah kata, nah ambil makan. Suruh Nabi ambil dan jamu tetamu makan. Maka Rasulullah sambil senyum, Rasulullah kata, ambillah makan masakan ibu kamu ni. Ibu kamu dah marah, jangan buat dia murka. Ambil makan, makan, makan. Ni sahabat tadi makan kenyang lah. Tapi kerana apa ni, nak menjaga hati Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia makan juga. Jadi kalau mampu macam tu, silakan. Maksudnya kita maksa diri untuk buat juga. Tapi jangan buat tetamu kita murka. Kalau murka akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membuat Allah murka, na'udzubillah. Sedetik saja Allah murka akan hancur dan tidak ada kejayaan satu dalam apa nak kehidupan kita dunia akhirat. Jaga sabdanya, tidak ada kebaikan dari orang yang tidak suka menjamu tetamu. Tak akan datang kebaikan kalau dia tak suka tetamu. Seperti ada seorang sahabat Nabi, isteri dia tak suka tetamu. Penat dia kata, penat nak layan tetamu, tak suka. Kau boleh jangan bawa balik tetamu. Kan? Jadi dia pun mengadu pada Rasulullah. Nak ajak Rasulullah datang rumah, nak ajak tetamu-tetamu, rasa macam nanti kena marah. Kan, dengan isteri dia. Isteri tak suka bawa tetamu ke rumah. Dia cerita pada Nabi, isteri dia tak suka bawa tetamu. Nabi kata macam ni, beritahu aku nak jadi tamu kau. Aku nak pergi rumah kau, aku nak jadi Rasulullah nak jadi tamu, semua orang nak. Tapi siapkan apa yang sekadar ada, dan sebelum aku sampai masih di luar, suruh dia tengok. Suruh isteri tu tengok Nabi, maksud macam kita tengok celah tingkap kan. Nah, Nabi rombongan dah sampai nak masuk rumah. Dan tengok waktu aku dah keluar. Tengok sebelum masuk dan waktu keluar. Waktu keluar pun tengok Nabi, tengok kat celah tingkap tu, tengok sampai habis, sampai hilang gitu. Baik, dia pun pesan macam tu lah. Balik pada isteri dia pesan macam tu. Maka bila dia sampai, dia beritahu pada isteri tu, Nabi dah sampai, tengok, tengok, tengok. Dia pun tengok. Kan? Tengok Nabi datang dengan macam rombongan yang ramai, dengan apa ni, rezeki yang banyak, seolah nampak, nampak benda yang orang lain tak nampak. Luar biasa. Bawa rezeki, bawa benda yang bercahaya, bawa benda yang menggembirakan, tenang, seronok dia tengok. Nabi masuk. Masuk, seperti biasalah, apa makanan yang dia siapkan. Itu Nabi minta izin keluar, dia pun tengok lagi. Bila tengok, tengok nampak belakang Nabi tu benda yang gelap, benda yang menakutkan, hitam dan sebagainya. Kan? Benda yang kotor-kotor, benda yang menakutkan. Jadi dia pun heran, kenapa Nabi bawa keluar benda tu? Bila dicerita, besoknya suaminya cerita pada Nabi, Nabi beritahu, akulah yang bawa cahaya masuklah rumah dan bawa kegelapan, hitam-hitam, kotoran-kotoran semua lah rumah keluar. Sebab layan tetamu tadi. Barulah sejak tu, isinya sangat suka untuk melayan tetamu. Pada satu hari, Rasulullah SAW melalui seorang lelaki yang mempunyai banyak unta dan lembu. Namun orang itu membiarkan baginda tidak menjamunya. Maksudnya orang kaya lah ni. Dia orang kaya, Nabi lalu, dia tak persilakan Nabi untuk singgah sekejap, makan minum dan sebagainya. Tak jamu. Kemudian Rasulullah SAW melalui seorang wanita, perempuan yang mempunyai banyak kambing. Perempuan itu mempersilakan Nabi untuk singgah dan menjamunya dengan menyembelih kambing. Lama tu kan. Kita nak sembelih kambing berbulan-bulan, siap mesyuarat 2-3 kali mesyuarat. Atau engkau AJK pegang kepala. Ini AJK pegang kaki. Kan? Siap mesti ada AJK kita pun ni. Tapi tak, dia orang sekejap tunggu pergi sembelih dan terus buat masak. Senang je. Jadi bagi dia orang nampak, itulah memuliakan tetamu, itulah yang paling istimewa jamu. Jamuan-jamuan yang sedap lah bagi dia orang tu. Baginda berkata kepada para sahabat, perhatikanlah dua orang itu. Nabi sebut, tengok dua orang tadi, lelaki tadi kaya tapi kedekut, tak jamu tetamu. Kedekut tu kita tambah lah kan. Tapi memang itulah, dia tak layan tetamu. Tak. Dan wanita itu pula, perempuan itu berakhlak sesuai dengan tuntutan Allah. Barang siapa ingin dianugerahi akhlak yang baik, maka beramallah cara perempuan tadi. Maksudnya jamu tetamu. Abu Rafi' pembantu Rasulullah SAW bercerita, pada satu waktu baginda didatangi oleh seorang tetamu. Baginda lalu menyuruhku agar menemui seorang Yahudi
Katakan kepadanya bahawa aku meminjam gandum sampai bulan Rejab. Macam macam berhutang lah. Nabi berhutang gandum, nanti bulan Rejab dia bayar. Namun orang Yahudi itu berkata, demi Allah aku tidak akan meminjamkan gandum kecuali Rasulullah SAW memberiku barang jaminan. Macam gadai. Dia tak barang gadai bawa aku bagi. Kalau ambil hutang itu saja tak nak. Setelah itu diberitahu kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, demi Allah aku adalah orang yang dipercayai baik di langit maupun di bumi. Seandainya dia meminjamkan aku, pasti akan kubayar. Pergilah dengan membawa serbanku ini sebagai barang jaminan. Gadai dengan serban Nabi. Sampai macam tu sekali untuk layan tetamu. Jadi apa tu, bukanlah bererti Nabi ni memaksa seperti awal tadi. Nabi kata jangan paksa sampai nak hutang-hutang. Tetapi Nabi nak tunjuk contoh mulianya layan tetamu, hebatnya layan tetamu ni. Sebab tu kita sebut tadi, jangan memaksa. Kira-kira kalau kita paksa kali ni, besok tak nak buat dah. Tu jangan buat macam tu. Tapi kalau kita memaksa hari ni, besok pun boleh buat lagi, lusa boleh buat lagi, akan datang boleh buat lagi, yang tu tak ada masalah. Boleh berterusan. Sebab dalam Islam, khairul amal, sebaik-baik amalan adalah madama wa inqalla, yang berkekalan walaupun dikit-dikit. Yang berkekalan itulah yang Nabi nak. Takut kita buat sungguh-sungguh. Seperti itu juga dengan semayang sunat, dengan zikir kita. Kalau sekali kita buat banyak, lepas itu tak buat dah, tinggal, penat. Tahajud buat 20 rakaat, bangun malam yang mulia satu malam, lepas itu tak nak buat dah. Yang ni yang tak apa ni, yang dilarang dalam Islam. Yang lebih baik adalah berterusan walaupun sikit. Tetapi bila kena pada malam yang mulia, kita tambah sikit. Tapi malam yang biasa, okey, kita sederhanakan. Pasti akan kubayar, kata Nabi. Kalau dia bagi, pasti aku bayar. Dan bawalah serban ni kalau dia nak sangat. Hantar juga sampai boleh bergadai. Dengan satu benda gadaian. Begitulah sehingga Yahudi tersebut pada satu ketika datang minta hutang daripada Nabi. Minta hutang dengan Nabi SAW. Padahal hutang tu tak sampai lagi time dia. Nabi kata bulan Rejab, tapi bulan sebelum tu dia dah minta. Itulah dia serempak dengan Nabi. Maka dia kata, Muhammad, bayar hutang aku. Dia minta dengan suara yang kasar, yang kuat. Bayar hutang aku. Sayyidina Umar dah geram lah, meminta dengan kurang adab ni kan, dengan suara yang kuat. Sayyidina Umar keluar pedang tu, letak kat tengkuk dia, menggeletar Yahudi tu takut. Rasulullah simpan balik. Rasulullah kata, bukankah belum sampai waktunya? Kita tak bayar sekarang juga. Itu minta pada Umar, wahai Umar, kau boleh tolong tak dahulukan bayarkan hutang ni dulu. Maka Sayyidina Umar pun bayar, tapi Rasulullah suruh lebihkan bayaran. Contoh kalau 100 tu, bayar 150 contoh, bagi lebih sikit. Sayyidina Umar kata, pasal apa pula dah dia minta tak sampai time lagi. Kan, belum masanya, dah minta dengan kasar pula. Kenapa nak pergi lebih? Nabi kata lebih tu sebab engkau takutkan dia tadi ni dengan pedang. Macam tu nya hebat akhlaknya Nabi SAW. Sebab Sayyidina Umar takutkan dia, seolah Sayyidina Umar kena bayar denda, bayar lebih sikit. Begitulah apa ni ceritanya. Sayyidina Ibrahim jika akan makan, dia keluar rumah sampai satu batu atau dua batu perjalanan, hanya untuk mengajak orang ramai agar makan bersama dengan dia. Dia takkan makan seorang. Tak pernah ada sejarah Sayyidina Nabi Ibrahim memakan makanan di rumah dia dengan seorang diri, dengan ahli keluarga. Tak, dia mesti cari tetamu setiap kali makan. Allahu Akbar. Jauhnya kita tak mampu nak buat macam tu kan. Orang seorang. Jadi sebaiknya makan berjemaah. Ada satu cerita daripada hadis dalam kitab Riyadus Salihin tentang seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kami makan banyak tapi lambat kenyang. Banyak lambat kenyang. Tengok Nabi makan sikit tu bangun, ada bertenaga apa semuanya, makan sikit. Tapi kami makan banyak tapi tak, macam tak kenyang-kenyang. Nabi kata, kamu ni makan iftaraqa, kamu makan berpisah bersendirian, seorang sana, seorang sini, makan seorang-seorang. Kan? Kalau kamu berkumpul makan berjemaah,
Mulakan dengan bismillah, pasti Allah akan datangkan barakah pada makanan tersebut. Kita kena cuba amal lah. Kadang isteri, suami lambat balik, dia makan dulu. Tak apalah makan dulu, mungkin dia lapar sangat. Suami balik, biar dia makan seorang lah. Tu lauk kat situ, nasi kat sini, ambil sendiri. Kalau dia duduk, jadi berjemaah. Cuit lah sikit, cek, makan sikit. Teman jadi berjemaah. Baginda tidak melewatkan hari-harinya kecuali mengajak orang lain. Maksudnya tidak biar makanan harian itu. Makanan harian, bukan makanan special. Ini harian. Contoh kalau kita makan tengah hari, malam. Tengah hari dia makan dengan tetamu. Malam pun makan dengan tetamu. Esok makan dengan tetamu. Setiap hari. Kecuali dia mengajak orang lain makan bersamanya. Paling sedikit, 3-10. Dia sikit tu. 3-10. Sehingga 100 orang. Pernah Nabi Ibrahim cari orang untuk main makan sendiri, makan bersama dengan dia. Kerana itulah baginda digelar Abu Dhiyaf. Abu Dhiyaf ni bapa kepada tetamu, bapa penjamu tetamu. Itu yang cerita dalam Quran. Kisah malaikat datang dua orang tu, dia suruh duduk, tak tanya engkau dari mana, datang buat apa, nak siapa. Kalau kita temu duga dulu, ni buat apa main sini ni, cari apa, apa-apa. Nabi Ibrahim duduk kejap, dia pergi sembelih anak lembu. Bukan. Sembelih anak lembu. Ajlan jasadan lahu. Apa ajlan? Jadi sembelih anak lembu, bakar apa semua, letak. Baru tanya dari mana, baru tahu ini malaikat rupanya. Tak makan makanan. Begitulah hebatnya orang ahli-ahli syurga. Yang mana ini akhlak-akhlak yang mulia yang kita tak mampu buat setiap hari pun sekali-sekala. Sampai Sayyidina Ali kata, aku rasa sedih kalau tetamu tak datang rumah aku. Aku takut Allah benci, murka ke aku sebab tu tetamu tak datang. Sehingga dia tunggu, ada tamu, dia bersyukur, alhamdulillah tamu datang nak makan rumah aku. Seronok, gembira. Begitulah sikap-sikapnya ahli syurga, perbuatan-perbuatan mereka yang menjadi contoh pada kita. Mungkin kita tak mampu nak buat setiap hari, sekurang-kurangnya kita carilah satu hari yang kita rasa mampu untuk buat, panggil tetamu datang. Rasulullah SAW ditanya tentang hakikat iman. Baginda menjawab, memberi makan dan menyebarkan salam, memberi makan dan solat malam saat orang ramai sedang tidur lelap dapat menghapuskan dosa dan meninggikan darajat. InsyaAllah. Kalau di Indonesia tu ada banyak tempat lah, antaranya di Jakarta tu apa nama tu tempat. Lepas tu di Bogor dekat masjid Empangan nama masjid tu. Tempat-tempat tu lah. Tapi di Bogor ada satu sebelah masjidnya, sebelah makam apa ni Habib Al-Attas tu. Keluarga Al-Attas juga. Rumahnya dia rumah tamu. Rumah dia 24 jam open house. Kita open house raya aje, tunggu 24 jam je kan. Dia 24 jam open house. Dia tak tanya siapa datang. Siapa datang masjid, pergilah makan rumah dia. Pukul 4 pagi ke, pukul 3, 2 pagi ke, mesti ada makan. Mesti ada. Dia tak tidur. Tak macam tak tidur lah. Ada aja orang datang. Pukul 2 pagi datang, duduk sekejap. Dia tak tanya, kau dari mana. Macam Nabi Ibrahim. Duduk je tu. Nah, hidang buah lah. Satgi nasi. Ada nasi, kadang ada makanan tu, makanan ni. Sepanjang. Baru tanya, oh dari Malaysia rupanya. Makan dah, makan kenyang dah. Ya, kita temuduga dulu, sembang sampai kau tu terbahak tergetuk. Wah, air tak keluar lagi. Allah Akbar. Jadi, luar biasa rumah tersebut. Kita pun heran. Dia tak nampaklah kaya. Tapi tetamu ni bukan Indonesia, ramai kan yang datang. Orang tempatan sendiri pun kadang-kadang lapar pergi rumah dia. Sehingga tak tahu sumber. Pernah kita tanya, Pak Habib dari mana ni rezeki ni? Dia kata tak tahu, Allah hantar. Dia kata tak tahu, dia pun tak tahu dari mana. Kadang-kadang tiba-tiba keluar-keluar, ada orang hantar beras, orang hantar tu, orang hantar ni, tak tahu siapa yang bagi. Kan? Dia buat masak untuk jamu tetamu-tetamu yang datang situ. Masya Allah, mulia hati mereka, kaya hati. Walaupun tak nampak pada harta, tapi nampak pada akhlak kekayaan mereka. Jadi kalau di Jakarta tu saya tak ingat, saya pun lama tak pergi. Ada satu Habib, dia memang imam masjid situ. Dan dia setiap hari Jumaat buat jamuan makanan free.
Siapa datang tak kira miskin ke kaya, siapa datang duduk makan, siapa duduk makan. Setiap hari Jumaat kat rumah dia penuh macam kenduri, kenduri kahwin besar-besaran kat rumah dia. Itu pun heran, dia buat ni macam jamuan, RM100,000 boleh habis ni, ramai orang. Itulah mereka ni yakin kepada rezeki daripada Allah SWT, luar biasa. Rasulullah SAW ditanya tentang hakikat iman, baginda kata buat makan pada orang, jamu. Tak sebut kata semayang kena banyak, puasa kena banyak. Nak gambarkan bukanlah berarti benda tu tak ibadah dah. Itu pun salah satu cabang ibadah. Dan benda yang nampak macam tak ibadah ni juga sebagai ibadah. Jamu orang makan dan sebagainya. Sehingga Nabi antara slogan utama bila mula hijrah ke Madinah, antaranya Nabi anjurkan supaya sahabat-sahabat ni buat jamuan makan. Buat jamuan makan, it'amu ta'am, afshis salam bainakum, sebarkan salam, buat makan. Nanti kamu akan tertaut ikatan kasih sayang sesama kamu kaum muslimin. Memberi makan dan salat malam. Saat orang ramai sedang tidur lelap dapat menghapuskan dosa, meninggikan darajat. Bukanlah bererti buat makan pada orang ni lebih besar daripada semayang. Tidak, tapi Nabi pandai ambil hati para apa ni para sahabat ketika itu. Budaya buat makan ni budaya dah jadi budaya orang Arab walaupun bukan daripada Islam saja. Sejak sebelum Islam segi senang nak jamu orang. Jadi Nabi jadikan benda tu sebagai ibadah juga. Teruskan. Kalau Nabi kata iman ni kena semayang malam. Sebab mungkin ramai-ramai yang baru masuk Islam, alamak malas nak semayang. Jadi mereka akan jauh daripada Islam. Jadi mereka rasa apa yang mereka buat ni sesuai dengan Islam. Oh, tertarik dengan mereka dengan Islam. Sebab apa yang mereka dah biasa buat ni dalam Islam pun baik, bagus. Itu adalah tingkatan iman juga dan darajat yang tinggi. Lepas itu mereka ubahlah yang semayang tak semayang jadi semayang, yang tak semayang malam jadi semayang malam dan sebagainya. Baginda pun ditanya tentang hakikat haji mabrur. Betul. Tanda orang dapat haji mabrur salah satunya dalam bab jamu makan. Baginda jawab hakikat haji mabrur adalah memberi makan dan cakap baik. It'amu ta'am wa tibul kalam. Rajin bagi makan ke orang, pemurah. Dan juga bercakap baik, perkataan dah berubah. Yang kedekut nak bagi makan dah rajin, dah mula apa ni pemurah dan sebagainya. Itu nampak dah nampak haji yang dia buat tu haji mabrur, Allah terima. Tu nampak tandanya. Kalau masih kedekut macam tu juga kan, dan juga cakap pun lebih kurang longkang juga, alhamdulillah, itu hajinya tak dapatlah title mabrurnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas dikatakan bahawa rumah yang tidak dimasuki tetamu tidak akan dimasuki malaikat. Allahu akbar. Kan, kena cari tetamu datang rumah kita. Call lah siapa mai datang makan-makan minum-minum petang ni. Contoh kan. Walaupun kita cari, kita nak benda tu kita cari orang, usaha. Boleh, tak ada masalah. Sehingga Nabi kata dalam hadis Sayyidina Anas, rumah tak nak masuk tamu tak akan dimasuk. Sebab tu Nabi apa Sayyidina Ali karamallahu wajhah agak sedih. Dah lama tetamu tak datang rumah dia, sedih sangat. Dia takut-takut menggeletar kerana takut Allah benci pada dia. Sebab tu Allah tak hantar tetamu datang rumah dia. Kepada orang yang mengundang, sepatutnya dia mengundangkan orang yang bertakwa. Elok tetamu pula, kalaulah tetamu yang lebih dekat diri dengan Allah Ta'ala, lebih mulialah apa yang akan kita dapat. Tetamu, walaupun katalah, ya lebih lawan datang tak boleh pilih engkau. Tengok macam tak semangat, keluar. Tak boleh pilih. Tapi kalau kita nak undang, nak cari yang terbaik. Iaitu orang yang bertakwa, bukan orang fasik. Kerana Rasulullah SAW bersabda bahawa yang patut makan makanan kita adalah orang yang baik. Juga ada kekhususan bahawa orang yang diundang adalah orang-orang fakir. Salah satu juga daripada nak lagi besar apa yang kita dapat, cari orang yang sangat memerlukan kepada makanan. Orang miskin, orang fakir. Kerana Nabi sebut syarrut ta'am, sejahat-jahat makanan adalah jamuan-jamuan yang kita buat hanya khusus untuk orang kaya. Orang miskin tak nak jemput. Itu makanan yang paling jahat. Kalau kita sebagai dijemput ke situ, kau boleh jangan datang. Kalau kita tahulah dia jemput orang kaya-kaya je, tak jemput orang miskin ni. Jiran dia miskin, saudara dia, sahabat dia, dia tak jemput pun. Kita salah seorang mungkin dijemput itu, baik jangan pergi.
Sebab kita tak nak makan makanan yang jahat. Ni makanan kotor ni. Syarrut ta'am, kata Nabi, seburuk-buruk makanan. Adalah makanan yang kita khusus untuk orang kaya je. Orang miskin kita tak jemput. Kepada orang yang mengundang, sepatutnya dia mengundang orang yang bertakwa, bukan orang fasik. Kerana Rasulullah SAW bersabda bahawa yang patut makan makanan kita adalah orang yang baik. Juga ada kekhususan bahawa orang yang diundang adalah orang fakir, bukan orang-orang kaya semata-mata lah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seburuk-buruk makanan walimah, makanan kenduri, jamuan, adalah jika tamu yang diundang hanya orang kaya, bukan orang fakir. Ketika mengundang orang untuk menikmati jamuan, sudah sepatutnya tidak membiarkan kaum kerabat, kerana hal itu boleh menimbulkan kedengkian dan memutuskan hubungan satu rahim. Maksudnya kalau buat kenduri besar lah, kena jemput adik-beradik, mesti list yang pertama sekali. Barulah sahabat, kawan dan sebagainya. Tapi keluarga yang terdekat mesti dalam list pertama kena jemput. Jangan terlepas pandang. Bila terlepas pandang, biar nanti putus silaturahim, dengki, sakit hati dan sebagainya. Oleh kerana itu, harus diatur urutan orang-orang yang akan diundang. Mulai dari teman, lalu orang yang sudah dikenali, yang teman maksud orang yang rapat, keluarga yang dekat, lepas itu kawan yang rapat, lepas itu baru orang yang kita kenal-kenal gitulah. Contoh mungkin kenalan kat pejabat dulu, itu. Ya, tapi kawan yang rapat, yang kenalan dekat, itu panggil, itu utamakan. Sebab mengkhususkan sebahagian atas sebahagian yang lain akan menimbulkan kedengkian. Patut yang ni kita utama, family. Dia pula mungkin suami dia kawan kita, rapat lah, tapi tak jemput, lambat jemput, jemput orang lain dulu. Mungkin terasa, ambo aku ni esok kenduri baru nak jemput, contoh kan. Orang lain kau jemput dah sebulan dah. Jadi akan timbul benda-benda macam tu. Undangan pun tidak boleh bermaksud untuk berbangga-bangga diri dan pamer kemewahan. Memang kita bila boleh buat, ada kemampuan untuk buat cara yang terbaik, kita buat yang terbaik. Tapi bukan nak menunjuk-nunjuk kata kita ni kaya, hebat, mewah dan sebagainya. Tapi kita buat yang terbaik. Itu yang mampu kita buat. Kerana semata-mata nak melayan tetamu yang datang, mudah-mudahan Allah datangkan keberkatan, insya-Allah. Ya, contohnya macam kenduri-kenduri kadang-kadang macam apa ni, jasa luar buat dulu kan. Memang budaya kita membesarkan apa ni, kenduri makan sahaja. Kita tak membesarkan akad nikah tu. Kan akad nikah ni family je, 4-5 orang je ada. Lepas tu besok kenduri baru ramai. Ya, keberkatan Allah pada majlis walimah tu maksudnya akad nikah tu hari tersebut. Itu lagi utama. Kalau boleh kita utamakan, besarkan hari tersebut. Sebab tu kalau boleh dalam majlis akad nikah tu, kita buat yang terbaik. Seperti apa yang dianjurkan, kita mengundang barakah rahmat daripada Allah Ta'ala dengan sebut-sebut nama Nabi. Itulah yang terbaik cara untuk mengundang rahmat dan barakah. Kita buat maudhur Rasul, contohnya majlis-majlis. Kalau dulu-dulu buat tahlil, baca Yasin, okeylah juga kan. Salah satunya yang boleh kita masuk adalah sebut nama Nabi. Itulah barakah yang paling besar, rahmat yang paling besar. Dengan kita menyebut-nyebut nama Nabi, maka Allah akan turunkan. Mudah-mudahan dengan itu memberikan kebaikan kepada majlis kita, khususnya kepada majlis akad tersebut, pengantin yang kita raikan. Jadi kalau boleh, kita dah mulalah ubah trend masyarakat kita. Daripada membesarkan reception, kita buat kan, buat kenduri besar-besaran, tak ada akad nikah. Akad nikah adalah 3-4 orang je, di jabat agama je contohnya. Maka kita buatlah sekadar yang kita mampu. Buat hari akad nikah tu biar ramai. Mungkin satu hari tu je lah kenduri kan. Kalau nak buat hari kedua mungkin ni tak muat. Kawan ramai, kenalan ramai, keluarga ramai, nak buat satu majlis tak muat contohnya. Okay, kita buat hari tersebut, hari lain orang lain pula dan sebagainya. Tapi kalau kita lah diundang hari ini akad nikah, kenduri besar minggu depan, lebih baik kita pergi yang akad nikahnya. Itu lebih utama. Dan kalau boleh, kita janganlah rosakkan majlis tersebut dengan unsur-unsur perkara yang boleh menghalang daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita contohnya ada majlis-majlis yang bukan-bukan lah, dalam majlis akad nikah dan sebagainya. Aurat kena jaga, kita datang
apa ni, percampuran lelaki perempuan juga, masya Allah, kalau dapat diasingkan itu cukup baik. Kadang-kadang bukanlah kita kata biasa, usah kat kuliah pun kita campur lelaki perempuan sebelah, tak ada masalah pun. Ya, terkadang mata kita ni terlirik tengok aurat, terdedah sikit, terselak dan sebagainya, benda-benda macam tu yang kita boleh, kita nak elakkan, yang sedikit pun kita nak elakkan. Sebab itulah kalau dapat dipisahkan lelaki dan perempuan tu yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita rasa macam tak biasa buat. Segan Ustaz, biasa suami isteri makan semeja ni, apa masalahnya kan? Kita benda yang tak biasa tu, kalau kita balik kita betulkan nak ikut syariat Islam, biarlah tak biasa pun. Jadi ini usaha kerja jihad juga untuk membiasakan orang benda yang belum dia biasakan. Susah, tapi benda tu faedahnya besar. Namun diniatkan untuk tidak boleh masuk untuk berbangga diri dan dipamerkan kemewahan. Namun diniatkan untuk mengikat tali saudara, persaudaraan, silaturahim. Kita mampu buat sekadar besar macam tu, buat. Bukan nak tunjuk mewah, tapi kita mampu buat. Itu kemampuan kita. Dengan niat bagi orang seronok, gembira, datang bersembang-sembang, ikat silaturahim dan sebagainya. Dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka memberi makan dan membahagiakan kaum mukminin. Jadi buat amalan ni bergantung pada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Allah bayar pahala ni bergantung apa yang dia niat. Kalau dia niat nak tunjuk kemewahan, tak ada pahala apalah. Kalau dia niat untuk nak bagi orang gembira, tetamu datang makan benda yang baik, yang elok, gembira, seronok, ikat satu rahim, masya-Allah, itu yang dia dapat. Disarankan agar jangan mengundang orang yang diketahui enggan untuk menghadiri undangan. Kita tahu dia ni undang, dia campak aja surat undangan tu. Dia malas datang. Kau punya tu tak undang pun tak apalah. Tapi kalau dia keluarga kita, tu terpaksa kena undang. Sebab dia ada talian lain. Talian keluarga, mungkin kenalan rapat dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang orang undang yang raja, sultan, semua menteri-menteri panggil mai. Dia orang tu tak pandang pun tak kenuri kita ni, kan? Kalau sekadar kenalan gitu-gitu je, tak apalah, tak undang pun. Tapi kalau kenalan rapat, keluarga rapat, maka kita undang juga kerana talian keluarga. Kerana itu, hal itu akan menimbulkan perkara kurang baik kepada orang yang hadir. Yalah, biar kita undang raja, sultan, tuan rumah nak kena layan yang tu je. Tetamu lain datang tak peduli dah, family datang tak peduli, ni nak raja nak datang, pembesar nak datang, layan yang ni je, kan? Layan 3-4 orang je. Sedangkan tanggungjawab dia untuk hubung satu rahim, semua yang datang salam, 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 jumpa-jumpa. Tapi yang ni, layan yang tu je, orang lain tak payah. Jadi mengundangkan benda yang orang lain, Allah, Nabi Salam tahu mak, memanglah dia sibuk dengan sultan, sibuk dengan tetamu VVIP tersebut, kan? Jadi itu akan menimbulkan kurang baik di kalangan orang yang hadir. Seharusnya orang yang diundang hanyalah orang-orang yang dipastikan akan memenuhi undangannya dengan perasaan senang. Jadi adab orang kita yang menerima undangan, kita kena tunjuk kegembiraan kerana dia undang. Terima kasih banyak kerana undang saya, terima kasih, seronok saya nak pergi. Kalau tak dapat pergi, kena beritahu awal. Allah, seronok sangat nak pergi, tapi tak dapatlah hari tu, tak ada scan saya nak pergi sini. Jadi mengundang datang kepada jamuan tersebut adalah satu kewajiban. Walimatul urus, satu wajib. Benda yang wajib. Tanggungjawab sesama kaum muslimin, kita kena hadir jamuan walimah tu. Wajib. Kalau tak mampu, kena beritahu. Minta maaf, saya tak boleh datang lah, saya ada hal sini ni. Ataupun apa jelah alasan yang boleh diterima oleh tuan rumah. Imam Sufyan Thawri berkata bahawa mengundang seorang yang diketahui enggan memenuhi undangan adalah termasuk satu kesalahan. Kita tahu ni tetamu VIP ni, sultan ni, kita jemput, mana datang, payah nak datang, tapi kita jemput juga. Ini satu kesalahan katanya. Memberi jamuan kepada orang yang takwa akan mendorongnya kepada ketaatan. Kita jamu orang yang baik-baik, orang soleh dan sebagainya, utamakan orang demikian. Dan berikan jamuan kepada orang-orang fasik akan mendorongnya kepada kefasikan. Itu niat ni lah. Kita niat nak jamu orang macam tu, maka kita akan dapat apa yang kita niatkan. Memenuhi undangan adalah satu sunat muakkad. Ini undangan lain daripada walimatul urus. Walimatul urus satu kewajiban. Undangan lain kenduri tahlil, kenduri baca yasin, kenduri apa je lah, birthday dan sebagainya,
Itu sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Anjuran untuk memenuhi undangan telah diterangkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku diundang untuk menikmati masakan daging kaki unta, tentu aku akan memenuhinya. Walaupun aku dihidangkan dengkulnya." Apa dengkul ni? Ha? Lutut. Oh. Ha, tulang lutut tu. Pasti akan menerimanya dengan senang hati. Maksud Nabi tak kisah. Kalau kau jemput aku, aku akan pergi. Walaupun zaman sekadar tu. Jadi apa ni, jika diundang akan menikmati masakan sekalipun, maksudnya masakan kaki unta ni orang miskin ataupun orang daging semua orang nak makan, ha? Tinggal saki baki yang tu. Ada kisah yang pertama, Nabi datang ke rumah Ummu Aiman, Ummu Hani, maaf saya, Ummu Hani atau Ummu Aiman, salah seorangnya lah yang jadi apa ni, yang mendidik dia, menjaga dia semasa kecil. Datang menziarahi, Nabi seronok lah memanja dengan Ummu Aiman ni. Minta lah, ada makanan apa, hidang lah. Macam biasa kan, macam rapat, memang rapat sangat. Tu juga apa, sepupu dia Ummu Hani tak saya. Jadi Ummu Hani pun keluarkan makanan yang ada, sekadar roti kering yang keras dengan khal, apa ni, makanan cuka yang apa, dijerukkan. Jadi, oh, Nabi tunjuk kegembiraannya. Oh, alhamdulillah, inilah sebaik-baik ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk pauk, inilah makanan apa ni yang telah dijerukkan ni. Jadi Nabi pun makan. Dalam riwayat lain, Nabi pergi ke rumah, dijamu dengan daging dan sebagainya. Nabi gembira juga. Jadi sehingga para sahabat bukan salah anggap, kadang-kadang menilai bahawa Rasulullah ni banyak dijemputannya orang jamu dengan daging kambing. Mungkin Nabi suka sangat daging kambing. Ya, Nabi suka sangat daging kambing. Jadi Aisyah kata, bukanlah kerana Nabi suka benda tu sebut sehingga tuan rumah kena jamu benda tu. Tak, sebenarnya Nabi ni tak songeh, orang kata. Ya. Tak cerewet sangat. Apa yang tamu jamu, yang tu dia makan. Sehingga dia pergi rumah Ummu Hanik tadi, dia jamu roti dengan benda-benda cuka tu je. Pun makan gembira. Jadi Nabi tak kisah pun. Yang penting ada jamuan buat untuk tamu, maka dia makan untuk datangkan keberkatan pada tuan rumah. Dan terkadang dan adab dalam Islam, kita kena, kalau kita sebagai tamu, tak boleh bawa orang lain yang tak dijemput. Kalau bawa, kena minta izin dari tuan rumah dulu. Kecuali Rasulullah SAW, Rasulullah boleh bawa ramai mana pun, tuan rumah tak ditolak. Seperti kisah apa ni, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Satu ketika dia duduk sebelah Nabi, dia dengar Nabi cakap pun tak bertenaga dah. Nampak macam letih, keletihan. Dan dia balik cepat, dia cerita pada isterinya, Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ada makanan tak kat rumah kita? Kenapa? Aku nak bagi pada Nabi, aku tengok Nabi tadi ni keletihan. Aku rasa dia tak makan dah ni. Lama tak makan, keletihan. Jadi kau boleh nak hantar makanan sikit pada Nabi SAW. Jadi Muhani kata, adalah beberapa tiga keping roti, dia kata, untuk kita tiga beranak. Maksudnya Abu Ummu Sulaim, suaminya Abu Talha Ansari, dan juga anak Ummu Sulaim, Sayyidina Anas bin Malik. Jadi ada tiga roti, dia kata, tak apa, bungkus tiga roti itu, hantar pada Nabi. Jadi Ummu Sulaim ambil lah kain tudung dia, bungkus roti tiga biji, masuk dalam jubah Anas. So bawa pada Nabi SAW. Anas pun pergi pada Nabi. Ketika tu Nabi duduk di depan sahabat yang ramai. Dia pun fikir, tercegat dia berdiri kat situ, nak masuk tak masuk, nak bagi tak bagi. Sebab orang ramai, benda tiga keping, tiga keping boleh lah tiga orang, kan? Jadi Nabi takkan nak makan depan orang lain yang tak dapat makanan. Jadi dia pun tercegat. Rasulullah nampak Anas, wahai Anas, engkau datang ni kerana Abu Talha suruh datang? Ya, angguk Anas. Nabi tak tanya apa dalam baju, Nabi senyum. Nabi kata, jom bangun. Semua jom bangun, ikut aku pergi. Sayyidina Anas tengok, oh, semua sahabat, ratusan sahabat depan ni, 100 lebih, bangun, ikut. Bila dia dengar-dengar Nabi kata nak pergi rumah Abu Talha, rumah dia lah, dia pun lari cepat balik bagi tahu ke Abu Talha ni, ayah Abu Talha, ayah, ni sahabat, Nabi datang dengan sahabat ni ramai ke rumah kita. Ha? Roti tadi bagi tak? Tak bagi pun ni, duk ada ni. Sampai Nabi, itu Abu Talha pun sambutlah Nabi SAW. Nabi kata,
Nabi suruh sahabat semua tunggu di luar rumah. Nabi pegang tangan Abu Talha, masuk dalam rumah dia. Nabi tanya, mana makanan tadi yang kamu hantar, Anas hantar ke sana tadi ni? Nabi tahu Anas tu bawa roti dalam baju dia. Mana makanan tadi ni? Itu ambillah daripada apa ni, Muslim. Nabi suruh Abu Talha duduk, Anas duduk, suruh tolong koyak-koyakkan roti tersebut, koyak-koyak-koyak, halus-haluskan. Longgok jadi membukit lah. Bila ada longgok tu jadi membukit, jadi dalam satu dulang tu. Setelah tu Nabi tanya kepada Muslim, ada lagi tak apa yang boleh jadi cicah ni? Dia kata adalah minyak zaitun sikit, apa semua tu, tepung-tepung sakibaki. Buatlah apa yang boleh cicah. Dia buatlah sejenis yang boleh cicah dengan roti tersebut. Sikit lah, bolehlah makan 3 orang gitu. Tapi Rasulullah kata, Abu Talha pergi panggil 10 orang datang masuk. Abu Talha terkejut, nak panggil 10 orang? 3 roti tadi, boleh 3 orang, nak panggil 10? Panggil, Nabi kata, pergi panggil. Dia pun panggil, dia tahu ini arahan Nabi, tak boleh nak bantah-bantah. Tetapi Nabi datang ke dalam rumah, tak boleh nak tolak-tolak. Jadi dia pun panggil 10 orang datang masuk. Dia tengok semua makan ni, memang orang lapar kan. Bila lapar, makan sekenyang-kenyangnya. Makan, 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 10 orang kenyang, tersandar duduk. Nabi kata, silakan ganti orang lain pula. Panggil lagi 10. Terkejut Abu Talha, panggil lagi 10, panggil lagi 10, panggil lagi 10. Anas duk kira 10, 10, 20, 30, 40, 50. Dia kata tak kurang daripada 90 orang. Tak kurang daripada 90 orang. Gilir masuk keluar, masuk keluar tu. Tak kurang daripada 90 orang, mungkin lebih pada tu. Tapi setelah tu, akhirnya baru Nabi dapat cuit makanan tersebut sikit, dan baki membukit sama dengan awalnya. Masih banyak macam-macam awal juga. Itu mukjizatnya baginda Nabi SAW. Dan bangganya Abu Talha kerana melayan tetamu bukan Nabi seorang, berpuluh orang tadi ni. Dan makanan pun berkat, Nabi pun datang ke dalam rumah dan sebagainya. Itulah para sahabat ni berlumba-lumba untuk cari peluang macam mana nak bagi Nabi datang ke rumah dia. Sehingga ada seorang sahabat tu miskin. Seorang sahabat tu miskin. Jadi dia tak ada peluang nak panggil Nabi datang ke rumah. Macam mana nak panggil Nabi? Dia malulah bila Nabi datang rumah, tak ada jamuan nak bagi. Dia miskin. Jadi ada satu ketika, dia ni suruh apa ni, hambanya bawa duit sikit, ada yang dia baru dapat, pergi beli barang. Tujuan dia macam nak buat jamuan sikit lah suruh Nabi datang. Jadi hamba dia bawa duit tersebut, hilang duit tu. Menangis hamba ni, Nabi lalu-lalu tengok perempuan, hamba perempuan ni menangis-nangis. Tanya kenapa? Dia kata, tuan aku tadi kirimkan nak beli barang-barang ni di pasar, dengan duit sekian dah hilang duit, tak ada beli. Nabi pun kesian, Nabi pun keluarkan duit bagi pada dia, ganti sebanyak tu nak pergi beli. Dia pun pergilah beli barang, dah semua ada makan barang-barang yang nak beli ni, dah beli dah. Nabi datang pula, lepas berapa lama lepas tu datang balik, tengok perempuan tu menangis lagi, dan barang dah ada. Nabi kata, kenapa menangis lagi? Barang dah ada, semua dah beli apa yang kamu hajat. Ya betul, dah beli semua. Tapi dia kata, aku dah lambat, takut tuan aku marah kerana lambat balik. Kan? Kerana tuan, mungkin tuan aku akan pukul dan sebagainya. Baik, kalau itu jom ikut aku. Nabi pergi rumah dia, bagi assalamualaikum. Diam, tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi, tak jawab. Tak dengar Nabi, tak dengar jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia jawab. Yang ketiga baru dia jawab salam. Maka Nabi kata, kenapa kamu tak jawab yang pertama kedua tu? Dia kata, kami ni lama dah ingin supaya kau datang ke rumah, supaya kau bawa doa barakah dalam rumah kami. Jadi salam pertama tu kami dah dengar, kami dah jawab. Kami tahu kamu akan, kalau tak jawab, kamu akan ulang lagi salam kedua ketiga. Kami nak lagi banyak doa engkau. Salam tu banyak kali. Kan? Dia kata bersyukur kerana selama ni kami nak supaya kau datang. Dia kata, kau dah datang sebelum kami bersedia lagi. Alhamdulillah datang. Jadi dia kata, Rasulullah kata, kamu yang kirim duit sekian pada seorang hamba ni. Ya betul, kami kirim. Dan sehingga dia balik lambat ni, sebab-sebab ni hilang dan sebagainya, aku dah ganti. Rasulullah cerita, jangan pukul dia, jangan marah dia. Ya Rasulullah, sebab dia engkau datang ke rumah aku, gembira seronok tuan rumah, merdekakan terus hamba tadi ni. Kerana sebab dia, Rasulullah datang ke rumah dia. Jadi begitulah mereka sangat inginkan Nabi datang jadi tetamu dalam rumah. Banyak kisah-kisah yang mukjizat, makanan yang sedikit mencukupi, seperti kisah susu Abu Hurairah dan sebagainya. Berpuluh orang minum semangkuk susu sahaja. Daripada tuan rumah panggil Nabi je, Nabi bawa semua sahabat. Sehingga
dapat minum satu mangkuk tu kongsi berpuluh orang ahli sufah yang sangat lapar, yang tak dapat makanan minum tapi dapat dari susu tersebut, tapi cukup untuk semuanya. Begitulah, mudah-mudahan kita jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi menjamu tetamu, kan? Kalau tak ada sangat pun, jemputlah kita-kita ni pergi, kan? Minum petang ni ke, makan tengah hari malam, kan? Jadi tetamu. Ala kulli hal, itulah amal ibadah yang mudah-mudahan kita dapat amalkan. Walaupun nampak perkara biasa, tetapi bila kerana Allah akan mendatangkan pahala. Niat kita nak jamu tamu kena ada niat, sebab setiap amalan bergantung pada niat. Buat apa kita nak panggil dia datang makan? Yang pertama, nak mentaati perintah Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nak mengundang keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nak mendapatkan segala kebaikan yang Allah berikan kepada tetamu yang melayani tetamunya. Mudah-mudahan. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Baru ni macam Syekh Zaki mungkin ada sentuh juga berkaitan perjalanan ke Uzbekistan. Jadi perjalanan tersebut saya pun tak sangka sebenarnya. Ingat pergi nak tengok tempat orang je lah, kan, melawat macam pergi melawat negara orang. Rupanya pergi kita dapat menziarahi makam-makam para ulama yang sangat banyak di sana. InsyaAllah satu negara yang melahirkan ulama besar-besar. Imam Bukhari kita tahulah, Imam Bukhari, Imam Abu Mansur Maturidi. Dan kisah Abu Mansur Maturidi ni, Maturid tu nama kampung dia, Maturid. Nama kampung dimakamkan di situ. Dikatakan nama Maturid tu asal daripada bahasa Arab, Maturid, apa yang kau nak. Turid tu engkau nak, ma apa. Kampung tersebut ada seorang wali Allah yang berjumpa dengan Nabi Khidir AS. Dia punya baik, dan sampai Nabi Khidir tanya dia, Maturid, apa yang kamu nak daripada aku? Maturid. Yang kampung tu dinamakan kampung Maturid, dan lahirnya imam besar Abu Mansur Maturidi. Maturidi itu nama kampung dia lah. Dia ni tak pernah, dia lahir di Samarkand dan tak pernah keluar daripada Samarkand. Belajar sampai habis, sampai jadi ulama besar, tak pernah keluar. Tapi ilmu dia merata dunia. Dialah penyelamat akidah kita. Penyelamat akidah kita, kalau mungkinlah, kalau bukan dengan sebab dia, tahta kita ni ikut akidah Mu'tazilah atau akidah sesat yang lain. Ni penyelamat. Maka alhamdulillah, dan makamnya pernah dijadikan tandas oleh orang Yahudi yang beli tanah tu. Dia roboh semua, buang habis kubur-kubur ni, tandas batu nisan dia roboh, dia buat rumah kat situ, dia buat tandas. Kan, jahat. Setelah merdeka, presiden apa, Islamov apa dia nama dia? Islam Karimov. Dia robohkan balik rumah Yahudi, halau orang Yahudi, dia bina balik makam di situ. Bila kita dapat menziarahinya, para ulama yang jasa dia sangat besar kepada umat Islam, penyelamat akidah kita. Jadi, dan banyak lagi, antaranya pengasas tarikat Naqsyabandi yang kita dapat ziarah. Mungkin perempuan pun mungkin dah lama dah pergi ziarah, kan, lebih awal lagi ke makam Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, yang mana dia sebelum masa kecil, sebelum lahir lagi, ulama zaman tu Abdul Khaliq Ghazdwaji, dia dah rasa dah akan datang nanti anak muridku seorang ulama besar tersohor seluruh dunia. Ulama waktu tu dia belum lahir, Syekh Muhammad Naqsyabandi ni, sehingga dia lahir dan ulama tu dapat bisyarah bahawa inilah budak yang ulama Abdul Khaliq, Syekh Abdul Khaliq tu kata akan jadi ulama besar. Dia ni lah, budak ni lah, masa dia kecil lagi. Sehingga dia sampai kepada Abdul Khaliq, diberilah ilmunya, dia ajar, dididik sebagai ilmu tarbiyah. Dia dapat mentarbiyah masyarakat dengan membuat satu perjalanan tarikat, disebut sebagai tarikat Naqsyabandi. Jadi itulah pengasasnya. Malah dikatakan di kawasan Bukhara tu ada apa? Tujuh wali yang besar-besar semuanya, wali kutub. Nah, tapi kita tak dapat nak ziarah semualah. Dua je kita dapat ziarah, iaitu Syekh Abdul Khaliq Ghazdwaji dengan Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Dan memanglah perjalanan tersebut perjalanan rohani juga, kita dapat menziarahi para ulama. Dan kita tengok sejarah-sejarah Islam, masya-Allah. Maksudnya zaman tersebut zaman kegemilangan Islam yang sangat hebat, abad ke
apa 13, 14, 15, 16 Masihi itu memang Islam sangat makmur di situ. Tengok bangunan masjidnya besar, madrasahnya. Dan kita tengok kesan-kesan dakwah para habaib di situ. Apa tu pemimpin besar dia, iaitu Amir Timur tu, yang membuka empayar Islam di kawasan negara Khorasan ni besar, sehingga tak ada kuasa yang mampu menundukkan dia. Rupanya belakang dia ada dua ulama besar yang menjadi rujukan utama. Dua-duanya daripada Habib Said, yang disebut sebagai Said Barqah dengan Said Umar, kan, guru dia. Segala keputusan mesti dirujuk dulu dengan ulama ni, apa keputusan pun. Sehingga dia punya hormatnya dengan dua orang guru ni sangat mulia. Maka dia wasiat setelah Said Barqah meninggal dunia, dia tulis dengan Q Barqah, kita pun sebut Barqah juga. Dan mungkin dalam bahasa Arabnya Barakah, berkat tu lah. Jadi dia pesan, kalau aku meninggal nanti, tolong letak kepala aku di kaki guru aku. Dia pemimpin besar, dia punya hormat pada Habib tu. Sehingga betullah dia dimakamkan, kepalanya betul dengan kaki gurunya Syekh Barakah tersebut. Jadi begitulah apa ni kekuatan umat Islam dulu, kerana mereka sangat berdamping dengan para ulama. Khususnya juga di madrasah Mira Arab tu, juga diasaskan oleh guru orang Yaman, Syekh dia tu diasaskan oleh Syekh Abdullah Al-Yamani. Tak tahulah salah silahnya daripada Syekh ke apa, tapi dia tulis itu je lah, Syekh Abdullah Al-Yamani. Jadi itulah zaman tersebut, zaman kegemilangan Islam, kerana tersebarnya dakwah yang mulanya membawa Islam tersebut adalah sahabat Nabi, Sayyidina Quthham bin Abbas radhiyallahu anhuma. Quthham ni saudara bin Abdullah bin Abbas, yang Nabi sebut dia menyamai aku pada khalqan wa khuluqa, pada fizikalnya dan juga akhlaknya. Dikatakan Quthham lah sahabat yang paling rapat dengan di sudut wajah dia sama dengan wajah Nabi. Rupa dia sama rupa Nabi, Sayyidina Quthham bin Abbas. Jadi alhamdulillah kita dapat menziarahi semua di kalangan sahabat Nabi, para ulama, para awliya. Mudahan apa ni yang belum pergi tu, pergilah menziarahi mereka. Mudahan orang yang menziarahi mereka semasa di dunia, mungkin kita akan dapat berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Itu yang kita harapkan syafaatnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma'alamtana wa'alina ma'yanfa'ana wa'barikana fi. Allah barikana fi hadha liya wa'barikana fi jam'ina hadha wa'barikana fi qira'atina hadhi wa'ja'al hujjatan lana la'alayna wa'ja'al syafi'a lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Anzilir rahmata wal barakata wal ni'mata wal nusrata alayna wa ala ahli baytina wa ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waghfir lana wa li ummati sayyidina Muhammad warhamna warham ummati sayyidina Muhammad wahdina wahdi ummati sayyidina Muhammad wafiqna wa iyyahum ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.